Oke, Sob. Kita udah selesai pasang tenda ya. Jadi sekarang kita mau mancing-mancing dulu kali ya sambil istirahat. Sejenak. Nah, kebetulan banget nih. Udah ada kopi sama apa itu, Mas? Pisang goreng. Pisang goreng. Siap. Terima kasih, Mas. Oke. Anggap. Dapat enggak? Belum. Tadi ada sambaran. Kecil ya? Besar. Di sini tuh karena lagi musim hujan katanya. Jadi lumayan banyak laler. Jadi ya begitulah. Tapi tenda ini. Hah? Tenda ini enggak ada. Tenda ini enggak ada. Tuh si masnya dapat tuh. Dapat. Coba lihat. Zong. Zong, Bang. Iya. Nah, barusan aku strike ya, dapat lumayan. Baru dapat satu sih. Tapi katanya di sini memang karena banyak banget ikannya, jadi ya berharap kita dapat banyak. Tapi saya sayang, maksudnya sayang pancingannya cuma dibawa satu, jadi saya cuma sebagai penonton aja. Kita nikmatin di sini santai-santai. Oh iya, kayaknya nanti sekarang jam 16.17. Nanti sore, sekarang juga udah sore sih. Mungkin jam 5-an. Jam 5-an kita mau ke air panas. Kita mandi-mandi di sana. Kita udah 2 hari juga enggak mandi. Buduk. Nih Sob, kita mau mas. Nih Sob, kita mau makan Indomie rebus nih, pakai telur. Ini tuh makan siang. Eh enggak deh, tadi kita baru makan si pagi sekaligus siang sih. Jadi ini tuh hitungannya makan siang, dan nanti malam kita masih ada makan-makan lagi. Makan ikan tentunya. Sambil menikmati sore ini, kita makan mie rebus. Enak banget sih kayaknya. Makan dulu. Makan nasi kayaknya. Mas kameramen nanti aja makannya ya. Thank you.
Lihat. Terik payah selama 5 menit. Kayak lagi di dimensi mana gitu. Kabut gitu. Kok aku seneng banget ya hari ini. Terima kasih ya Allah untuk hari ini. Atas nikmat yang kau limpahkan. Nih hasilnya sampai kapan? Hari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7. Lumayan lah buat nanti malam kita bakar. Coba si Abang lihat, Abang. Gak jadi. Tuh, yang hasilnya tuh lagi dibersihin sama masing-masing. Ada berapa, Bang, total, Bang? 10 ada? Ada. Mantap sekali. Malam kita bakar. Nih, guys. Kalian gak percaya, banyak itu nih. Banyak kan? No, lihat, lari ikannya pada lari. Mantap kan, banyak itu ikannya. Pokoknya di sini kita berasa lagi ngapain ya? Berasa lagi di pemancingan. Demuk. Lebih kayaknya kalau di pemancingan nggak akan dapat tanah. Nyari si Mahbu. Syok. Payung payung jenah. Syok. Lalu duit aja. Jom gitu. Ayo. Di Galatama juga. Bang Maiman kan di Galatama pugo oge. Cali. Cali. Alas yang badagan hujan, ah. Jam sebaris ya? Jam berapa? Berapa kan beda 1 jam? Setengah 5. Paling bentar lagi kita mau main air. Ini si Abu belum puas itu mancingnya. Jam 5 kita mau ke air, mau main air panas. Ih, badag. Ayo, HP aing. HP aing. Lain HP heula kada kursi heula. Baliur. Ji udah daing. Kumaha teh geus hujanana tong mandi atuh. Beda. Kumaha saya tadi kita tadi dah. Encan kadang maca perut mun. Kalau banyak. Iya, Kur. Irudet. Aing kagok. Itu kursi jadi. Kagok edan. Itu udah tenda mahal mah kieu di teras ge bisa calik ngopi ge. Itu kudu hayang. Iya teh tenda babagusna. Panas teh mah gapleh euy poho. Ngali. Di jero tenda itu nya. Di jero tenda tuh. Tuh, tinggal tuh. Kayaknya tuh yang gamalir euy. Kembali ge. Hujan. Gagal lah. Kencingnya can warengan ya. Lak ieu. Ada yang mandi. Ada yang mandi tapi aduh, kamera urang. Tapi hoream ini tering geus kieu mah. Jauh teu euy. Deket 5 menit. Namun deket. Urang mencibur lagi dia. 5 menitan. Kesin masnya. Itu euy basa euy tas ini. Mau lagi lagi dak? Banjir. Rangin lagi dak? Sok atuh sok sok. Di mana itu nak? Tak. Asulu, ka iya. Ah, ho. Jadi potongan kehujanan. Mau babakaran mah? Babakaran lah. Malam tu. Kamera iya.
Kita kamera bagus. Atau bisa minta deh dan gitu. Bisa. Pisu dia yang ngelap Pisu asaan teh tadi di dia mana sih? Menurut monyet. Monyet. Menurut monyet. Monyet teh. Iya harta mah kalau gua. Biar di dia lah. Simpan we. Apa nama orang teh Jong Jon we nama euy. Asa aku bahagia gitu hirup. Ini sih buat konten ya. Kok ngomong bahasa Sunda? Orang-orang enggak ngerti. Sorry ya. Beh, wes ini diajar. Bikin ini subtitle lagi. Nanti suka ada subtitle ini otomatis. Otomatis ya. Mm-hmm. Tapi itu kadang enggak ini. Enggak sinkron. Enggak sinkron 100%. Nah, ini tuh tenda bagusnya. Bagusnya, nah, bagusnya. Aku cinta yeah. Dalam diri. Ini kayaknya buat parkir motor masuk. Iya, bisa masuk. Masuk nih. Tuh, kita mau naik gunung mau motor. Sama. Ini kurang. Ini tuh, itu jero. Anggur hoream kolor. Yo, cekal. Iya, bau-bauannya. Pancingannya cuma satu. Ikannya tuh banyak banget. Tapi yang kecil-kecil. Di pinggir. Masih kecil-kecil. Tong nyabat aing atuh abeng. Hah? Enggak. Ek nyabat eta usup. Oh iya segmen apa ini? Segmen mancing mania di danau situ Bagendit. Sorry nih buat teman-teman yang di Instagram kemarin saya nge-prank ya. Selama 3 harian deh kayaknya. 2 hari deh kayaknya. Hari kedua udah mulai pada nyadar kalau kita lagi nge-prank. Jadi kita berangkat dari Cimahi, dari stasiun Cimindi, ngomongnya mau ke Cibatu. Padahal yang benernya ke Purwakarta. Dari Purwakarta ngomong di Instagram ngomongnya mau ke apa sih? Rumah. Bukan apa sih daerah stasiun. Stasiun, iya. Lupa. Ya pokoknya yang daerah Cipendei. Cipendei di Garut. Padahal kita ke Karawang. Nah, dari Karawang, dari Cipendei itu kita ngomongnya mau ke stasiun ke Terminal Guntur. Padahal datanya, kita ke bandara. Karawang Guntur. Nah, di bandara kita tuh naik odong-odong kayangan. Soekarno-Hatta. Padahal kita pergi ke Lombok. Jadi sekarang kita lagi mancing di Danau Segara Anak. Gunung Rinjani. Ini udah lumayan sore. Kita mau mancing. Emang si cuacanya tuh dari tadi, maksudnya belum lama juga kita nyampe sini, buka tutup sih. Kadang gerimis, kadang kabut, kadang mulai cerah lagi gitu. Tapi nggak rudet ya? Nggak rudet sih karena kitanya seneng. Mau renang nggak? Renang dong bentar lagi. Nyemplung. Asli. Nggak dingin. Tiris sih, tapi enak. Aing mulai geli dengan kata-kata itu. Luangkan waktu. Bayang hulu tiris atau pakai dudukoy itu? Dudukoy. Coba rokok amang-amang kameramen mana? Coba rokok amang-amang kameramen. Mana? Iya bu. Jadi itu udah. Rokoknya belah mana man? Iya bu. Jadinya tah. Rudet iya. Terhinakan air. Katincak. Bang Emet minta Samsu sebatang kan? Nih, ambil. Oke, enggak basah. Oh ini enggak, kok premium. Premium ini, premium. Nih, ambil. Oke, lah. Berek itu kan itu. Berek. Ini kopinya Bang Sulalah ini enggak baik. Nanti yang lain aja ya. Yo, siap, Bu. Masak ngopi dulu. Udah di tempat dingin. Nah, sob, karena Abu udah puas sih kayaknya dia mancingnya. Jadi kita mau nyebur dulu sebelum nanti kita mau pergi ke air panas. Siap, Bob? Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebur ke Danau Segara Anak. Licin ya? Loncat dong. Licin. Jangan dong banyak batu.
Mantap kali kau. Mantap kali kau. Lihat. Lihat mantap kali dia. Antep banget abu sina serangan diri seorang mah. Kayak orang manungan di itu. Nipu. Si abu ditipu. Orang mang kayak di Cipaya Lasna, orang yang menyebut dia mah jeung bawa anjir jeung naon cai nagi. Ah, pamotokeun. Hayo HP nagi. Ku HP abu dicas ku sia. Di cokot dicas heula tuh handphonenya. Sorry, Bub. Gue malah sih. Mal ari Bub dicas ge, Bub. Hah? Mal ari dicas ge. Di lojero pisar di. Nyembur di sini tuh airnya tuh emang agak bau amis gitu. Tapi emang enggak ada larangan sih, enggak dilarang. Maksudnya kita mau nyebur mau mandi nggak dilarang asal jangan BAB di sini aja gitu coy. Males ah nyebur di sini ah. Hah? Kalau Rono Kumbolo iya gak boleh karena kalau di sini kan ada sumber air buat minumnya terpisah. Kalau Rono Kumbolo kan itu satu-satunya, jadi kalau ini buat sekedar mandi sih. Untuk saat ini masih boleh, tapi nggak tahu ya nanti ke depannya. Tapi saat kita kesini masih beruntung, masih belum ada larangan. Walaupun, teuing. Kita juga nggak segawayah ya. Nggak segawayah. Nggak, tadi. Hah? Kuma, Bob, siap? Siap dong. Sok der lah. Spill dulu. Spill. Nah. Jongjoners. Jongjoners. Guys. Sok. Gaya punggung aja, guys. Gaya punggung lah. Mantap. Langsung nyelam dong, ikut ceburin dong. Nyelam, siap, mantap, Jongjoners. Wih, it mantap sekali. Rekod, meren. Bob itu, Bob tadi direkod nggak itu? Kalau enggak di rekod merah rekod. Cemplungin dong, cemplungin. Nah, gitu. Nah. Abu mah. Awas kada batu, guys, batu. Dah. Gitu dong. Engap teh. Ana siun. Siun. Siu. Tah, gitu ngelam kayak gitu tah, gitu. Enggak abu dia di muka na hungkul di jero cai muka na jero cai. Tekudu renang tapi nyelam tapi na jero cai direkam. Sok jeung muka abu. Jero capek cenah. Buru memori beak kita. Nah, keren kan? Nah, gitu aja doang. Cimila tuh nyelamna. Ah. Tuh. Guys, segitu dulu ya. Sok. Margos habitir ya. Kira mah orang ngeum cipanas. Kita move ke itu air panas. Yo, guys. Yo. Tepat lu guys. Capek cenah. Capek. Ya budak capekeun. Tah. Tah. Sengaja ku urang di prank. Pareman eta buru beakeun memori. 2 menit. Tinggal 4 menit deui jang di ditu. Ya, go, kita mau ke air panas yang aus. Ini bakal ya. Mau ke mana nih guys? Air panas. Air panas sekarang mah tadi kan air dingin. Sekarang air panas. Biar seimbang ya. Yin and yang. Nah jadi untuk ke air panas kita jalan sekitar 5 menit sih katanya, kata si masnya. Setengah jam. Tapi nggak tahu udah. Ya hipo anjir bu. Apa kalau poin ini orangnya? Baik bu, ini lagi berendam pakai lampu lighting, minum teh di samping nate. Tehnya mana? Iya. Nah sob, kita udah mau sampai di air terjun. Air panas. Itu dia tuh air terjunnya tuh. Jadi kita bisa langsung berendam di sini. Tadi sebenarnya kita udah jalan ke bagian atasnya, cuman di bagian atasnya tuh lebih panas. Jadi kalau kita mau nyebur itu harus adaptasi dulu.
harus paling nggak rendam kaki dulu berapa menit baru bisa nyebur semuanya. Dan untungnya ketemu Mas itu. Jadi kita diantar ke sini, kita beruntung banget. Kita rendam kaki-kaki dulu biar adaptasi dulu. Ini cocok banget ya, setelah tadi ya udah 2 hari kita jalan jauh. Sekarang kita relaksasi di air terjun, air panas pula. Nih air terjunnya, kita bisa lihat di belakang. Keren banget ya sih? Asli ini keren banget, sumpah. Tetap guys. Komplit banget ya di sini? Hah? Komplit banget. Komplit banget. Kita paket komplit. 75.000 puas. Yuk nyebur yuk, yuk nyebur yuk. Bentar lu nanti pan dingin sekarang mana? Oh, adaptasi dulu. Ah. Nikmat enggak sih? Nikmat banget. Sekarang kita menyebur ga ice. Kita lebih enjoy sih. Setelah kita seharian, enggak seharian, dua hari. Ya. Setelah kita dua harian bergelut dengan keringat, bergelut dengan keringat, dan sekarang sore ini relaksasi. Saatnya kita relaksasi untuk apa ya? Untuk apa ya? Pokoknya enjoy banget. Yuk kita nyelam. Nyelam tetap. Kalaupun kita nyelam, karena airnya agak kuning sih. Gitu. Gitu ya guys. Guys. Oh. Nih. Wuhuu. Asik gak sih? Belum. Menahan ya. Kalau masakannya ya. Karena masak teh. Beredar. Mana mah? Guru atau ke kamera main jiting wae aing mah rudet. Guru ke mana? Saya ke kameramen ningali rudet teh deui kan ancuk coba. Rudet kumaha? Bro, jingali. Ah, kok kaya aing. Guru atau bang? Tinggal buka itu, tinggal buka Selasa, pakai itu tuh para mereka mah. Yuk, coba ya. Kameramen mau turun tuh. Sok simpen, bro. Sekarang kita turun. Oh, wow, wow, wow. Apa yang itu pakai iya? Buka bala. Semua pisang selempak kan sih? Di mana? Koper. Oh. Turun ya, Mas. Panas. Orang lain adaptasi dulu. Panas. Orang lain adaptasi dulu, dia langsung nyebur aja. Kan suka ante. Kan pintar sekali dia. Nih. Air terjunnya. Itu delokus ya. Delokus ya. Seru banget gak sih? Udah 2 hari kita enggak keramas. Sekarang kita cuci kepala. Lima PT Brown sare asli. Nah, guys, karena di sini tuh si airnya tuh kurang panas ya. Jadi sekarang kita mau pindah ke kolam yang atas. Kolam atas emang gak terlalu gede sih kolamnya. Tapi cuma lebih hot. Cuma lebih hot, lebih panas. Jadi kita mau agak lamaan di sini sih. Yuk, sekarang kita pindah dulu yuk. Oh, dingin, guys. Begitu kita keluar ke permukaan, dingin banget. Oke. Nah, sob, jadi sekarang kita udah pindah ke kolam banjir. Dingin, coy. Jadi, sekarang kita udah pindah ke kolam yang di atasnya ya. Ya. Dan ini sih airnya tuh lebih panas. Karena emang yang tadi yang di bawah itu
nggak terlalu kerasa panasnya. Makanya kita pindah ke sini. Gimana? Udah siap jemur? Ya. Atau masih mau? Mau adaptasi. Masih adaptasi dulu sih. Mungkin sambil kita adaptasi, kita minum kopi dulu kali ya. Jadi kita mau minum kopi dulu. Mantap kan? Nih yang belakang kasihan nggak kebagian nih? Langsung dari termosnya aja nih. Ini airnya lebih jernih daripada yang tadi. Kalau yang tadi tuh dia kuning banget. Nah kalau yang ini kita bisa ngelihat permukaan, maksudnya di bawah air itu. Coba kita nyelam, badannya udah kuat, masih panas. Masih panas. Masih panas. Soalnya ngebuluk-buluk. Iya nih. Masih panas, sumpah. Berpanas ini. Cik. Sana juga tuh, banyak. Belakang A juga nih. Masa sih? Ah. Ya. Mati. Motornya mati kan? Enggak, masih on record. Cuma dia mode sleep. Ini lumayan agak lama itunya, adaptasinya. Berendam di air panas. Sekarang saatnya kita bakar ikan yang hasil pancingan tadi Kang Abub ya. Kalau saya sih nggak mancing sama sekali. Saya cuman gangguin doang. Nah, jadi sekarang kita udah siap mau bakar ikan nih. Dan di sini kita cuma kawasan doang. Karena emang udaranya juga nggak terlalu dingin. Ini kan dekat air ya, dekat permukaan air. Nggak terlalu dingin. Di elevasi berapa sekarang, Bu? 2000. Lumayan tinggi sih. Jadi kan biasanya kalau dekat air ya. Kalau dekat air biasanya suhunya cenderung hangat. Lagi pula sekarang kan kita dekat ke tepi umbu. Ya aja sih. Coba ikan. Mas, menunya mas ada ikan goreng sama egg sop ya, sop sama sambal cocolan ala segara anakan. Nasinya nasi apa itu? Nasi Gunung Baru Jari. Buatan siapa ini? Ya, buatan mas. Kalau sambalnya apa sambalnya? Sambal cocolan ala segara anakan. Mantap. Terima kasih mas ya. Bu, sama-sama. Selamat makan. Nah, terima kasih. Nah kayaknya ini pas banget ya, karena si
ikannya juga udah mulai matang nih, jadi makanan dari masnya juga udah siap, udah ready. Jadi kita siap mau santap makan malam. Mantap gak sih? Di satu jadi aja ya? Oke. Oke. Oh panas. Udah sendok gak? Disitu ini aja. Ini kita matangnya, bakar ikannya. Bentar dulu. Ini kita bakar ikannya nyaman banget ya. Karena kita pakai bakaran. Ini mini grill namanya nih. Ini serbaguna. Bisa untuk barbekyuan. Dan packingnya juga simpel banget ya. Cuma segede gini doang. Ini kita masukin sini dan pokoknya simpel. Sekarang saatnya kita makan. Mas, ayo makan bareng, Mas. Yuk, yuk. Silakan. Biar seru. Ini kayaknya sini. Wow, nasinya Gunung Baru Jari. Santap malam. Ini kita cobain ikannya ya. Langsung cocok pakai sambal. Sobat Daulageri, wajib banget nyobain. Kalau kalian kerinjani, kalian wajib makan ikannya. Makan ikan dan segera anak. Enak cocok langsung ya? Gak diwarin. Mungkin gak terlalu panas ya. Jadi matangnya sempurna. Kan saya nunggu ya. Itu mereka kasih dalam gitu, tapi ini baru lagi harinya. Gak enak seru gitu kan. Jujur warna bulunya mahal. Takna? Nemelakannya sah aja nih bu, apa lagi? Nemelakannya sah. Nama Soeharto. Itu kan zaman apa? Nemelakannya sah aja. Lagi ngapain bu? Lagi apa coba? Iwa. Iwa apa? Iwa peye. Bukan iwa peye yang jelas ya. Ikan. Bahasa lemboknya ikan apa bang? Bahasa lemboknya ikan apa? Empok. Empok. Empat sagara anak. Oh, ini lombok nih deh. Lombok. Oh, iya, lombok juga negara. Oh, ada minuman. Minuman penutup. Terima kasih atas jamuannya. Guys, sebentar ya, saya balikin lagi. Tak tak, ini gimana gimbalnya? 1 2 3. 1 2 3. Nah. Sebentar nih, guys. Nah. Apa coba kita review dulu. Nih, sayur sop apa tadi namanya, Mas? Sop. Ya, sayur sop lah pokoknya nih. Sayur sop ada telurnya tuh mantap sekali, ikan goreng. Ini yang versi digoreng dan ini yang versi dibakar nih. Ada dua versi dan ini nih sambalnya. Oh, juara banget dah. Tentunya Abub. Nambah enggak, Bub? Nambah. Udah nambah dong, enggak? Mantap kali makan malam kita. Dan ini yang lebih spesial dimakannya di pinggir danau, coy. Nih. Ini apa ini? Situ Bagendit. Ini apa ini? Pelem gila. Coba lihat yang ini, coba. Saingan. Anjir. Gitu. Kok manisnya dapat bang ini, bang. Bumbunya meresap gitu. Siapa bang yang bakar itu? Mantap kali. Apa bang bahasa lemboknya tadi barusan ikan? Empok. Sagara anak. Iya dihajar maju. Nah, sok lah. Jong-jong bu betul mah.
Lalu tibra, biasanya kan guys, iya nya udah kita udah berendam di air panas tuh. Langsung hajar ikan. Coba Langsung aja. Langsung. Oh. Terus si masnya masih mancing, dia masih dapat malam-malam gini. Kalian kalau kesini gak usah khawatir soal makanan, karena banyak banget ikannya. Pertanyaannya, kalau tidak membawa pancingan, Anda akan menangkap ikannya dengan bagaimana? Begitu dong. Kecerik. Apalagi Anda sudah bawa porter. Begini ya, karena ini makan saya masih banyak nih. Ya udah, saya sekarang lanjut makan dulu ya. Nanti kita ngacapruk lagi pokoknya. Jong-jong lah kita di sini. Iya. Manis sih, tapi enakan.